Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya, teman-teman pecinta boneka Barbie. Ada Ines di sini. Ines Pratiwi. Nah, selamat datang dan selamat melihat perjalanan Barbie dari masa ke masa, karena di channel ini khususnya di channel saya Ines Pratiwi akan membahas lebih banyak seputar boneka Barbie gitu tidak menutup kemungkinan sih untuk kedepannya juga aku akan membahas boneka boneka ala ala Disney Princess karena aku juga suka dengan Disney Princess dan satu lagi channel ini menyediakan beberapa bahasa asing ya untuk kedepannya dan uh, untuk kali ini saya akan menyediakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa teman-teman klik tombol subtitlenya jika memang belum bisa mendengar secara jelas. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan dua subtitle gitu. Nah. Lalu, jangan lupa, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai asal mula barbie, yuk teman-teman kita subscribe dulu channel aku Ines Pratiwi. Jangan lupa klik like, terus juga klik bell, klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terkini mengenai channel aku Ines Pratiwi. Lalu, tinggalkan komentar dan share ke teman-teman maupun orang lain yang kalian ketahui. Oke, langsung masuk saja. Kita pertama yang akan kita bahas yaitu asal mula Barbie. Nah, kali ini Ines akan membahas sejarah dibuatnya boneka Barbie hingga bisa eksis seperti sekarang ini. Yang kita tahu bahwa boneka Barbie ini, teman-teman, adalah boneka yang um, memberikan kesan feminim, feminitas yang tinggi terhadap perempuan-perempuan di dunia. Nah, perempuannya di sini itu adalah simbol kecantikan dan keanggunan yang sangat abadi gitu. Jadi boneka Barbie ini mencerminkan seorang perempuan yang sangat sempurna dengan postur tubuh yang ramping, tinggi semampai dan wajah yang cantik. Namun kali ini memang boneka Barbie lebih banyak uh, memberikan varian-varian terbaru seperti kayak boneka Barbie fashionista itu mungkin uh, salah satu trik Mattel untuk memberikan bahwa cantik itu tidak harus selalu tinggi langsing, tetapi cantik itu bisa juga dengan badan yang kurang tinggi atau pendek atau um, badan yang agak sedikit gemuk. <laughs> Oke, okay, kita langsung masuk aja keberadaan boneka Barbie tentu bukan lagi menjadi hal yang baru ya. Kita tahu bahwa boneka Barbie itu udah lama banget dan kebetulan saya juga pecinta Barbie dari tahun 96. Di mana Barbie itu yang kita tahu biasanya terlihat cantik, layaknya like manusia dewasa, dan dapat memberikan suatu ketertarikan kepada para pemilik, baik dewasa maupun anak-anak yang memainkannya. Mungkin orang-orang uh, umumnya akan berpikir bahwa boneka Barbie ini akan lebih banyak disukai oleh kalangan-kalangan anak-anak, namun tidak juga untuk uh, kalangan orang dewasa itu juga banyak banget yang. Menyukai Barbie ya, salah satunya para Barbie lovers community yang um, tergabung dalam komunitas tersebut memang mayoritas adalah hampir semuanya itu orang-orang dewasa. Nah, kami semua di sini, para pecinta maupun kolektor Barbie, sangat senang sekali dengan kehadiran boneka Barbie karena mereka itu bisa memberikan hiburan tersendiri dan juga um, memberikan sensasi yang berbeda ketika kita melihatnya. Nah. Barbie lahir pada 9 Maret 1959, yaitu hari di mana ia secara resmi diluncurkan di American International Toy Fair. Nah, Barbie ini juga dibuat oleh pengusaha Ruth Handler untuk menunjukkan kepada gadis-gadis kecil bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Bahwasanya wanita memiliki banyak pilihan. Ya tentunya kita juga seneng lah ya Kalau kita punya banyak banget pilihan Barbie dengan cepat menjadi ikon global Ya, ikon global yang dimaksud adalah boneka pertama yang mengusung fashion di dunia gitu. Meskipun dia mungkin tidak terlihat menua selama lima dekade terakhir Namun Barbie terus-menerus mengubah dirinya dengan mengganti pakaiannya Jadi Barbie ini nggak akan pernah tua Tapi memang ada satu Barbie yang dirancang khusus untuk orang tua. Ya, ada yang grandma dan juga ada yang grandpa. Tapi memang Barbie edisi itu udah sulit ya dicari. Gitu. Hal ini ditunjukkan untuk mengikuti mode terbaru dan menyesuaikan citranya sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya yang lebih luas dengan berbagai tingkat kesuksesan. Jadi beberapa rancangan busana busana fashion yang ikonik, lalu juga ada fashion fashion yang uh, lagi tren di tahun tersebut biasanya Barbie akan merancang. Jadi kayak bentuk tiruannya tapi edisi yang mini fashion begitu. Evolusi Barbie terkadang memiliki sisi kontroversial. Nah, tetapi sebelum kita membahas nih teman-teman. Mengenai kemenangannya yang menginspirasi dan dari sisi kegagalannya yang kontroversial, kita perlu melihat kembali sejarahnya yang paling panjang dan menarik. Oke, okay. sebelum Barbie ada Bill Lilly, Barbie memang diperkenalkan ke dunia sebagai model busana remaja, namun ada uh, boneka yang bernama Bill Lily. Bill Lily sendiri ini memang uh, dia memiliki postur yang agak mirip dengan Barbie Namun tidak sempurna seperti boneka Barbie Nama Barbie itu memiliki nama lengkap yaitu Barbara Millicent Roberts Nah Barbara Millicent Roberts ini dia dilahirkan dari kota Willows di Wisconsin Sedangkan boneka Suez Bill Lily memiliki gambar yang tidak terlalu rapi tidak seperti boneka lain pada masa itu yang dibuat menyerupai bayi, namun Bill Lily menyerupai wanita dengan kaki panjang, pakaian modis, dan riasan yang glamor. Berdasarkan karakter komik nih, teman-teman, Lily adalah seorang gadis pekeng digambarkan sebagai bom pirang, dan boneka Lily awalnya dijual sebagai barang baru dewasa. To be honest, uh, Bill Lily ini memang sebetulnya boneka khusus untuk laki-laki yang biasanya merayakan pesta lajang <laughs> sebelum menikah jadi diberikan sama teman-teman laki-lakinya nih boneka untuk lo gitu jadi boneka itu ya boneka lili itu sebetulnya boneka simbol seksi tapi bukan seks toys ya ini boneka-boneka seks ya, yang memang uh, saat itu orang-orang tidak terlalu melek dengan boneka tersebut dan bahkan barangnya juga kurang begitu laku boneka Bill Tilly ini nah, Handler menemukan boneka itu saat berlibur bersama suami dan kedua anaknya di Swiss pada tahun 1956 nah, ia langsung mengenali pasar potensial untuk boneka yang dapat didandani dengan mode terbaru dan membayangkan memenuhi peran dan karir orang dewasa. Jadi saat itu si handler ini, dia udah ngebayangin teman-teman. Udah ngebayangin, wah kalau misalnya kita buat boneka Barbie kurang lebih modelnya seperti Build Lily ini. Namun Build Lily memang pangsa pasarnya untuk orang dewasa, sedangkan si handler alias Ruth Handler dia berharap bahwa boneka Barbie ini akan masuk ke pangsa pasar anak-anak, bukan orang dewasa. Gitu karena memang anak-anak itu daya imajinasinya tinggi, teman-teman. Ya, daya imajinasinya tinggi jadi mereka uh, kadang suka berpikir, "Ah, nanti aku dewasa akan menjadi seorang dokter." Ini nah, itu juga yang memberikan inspirasi kepada si Ruth Handler ini. Akhirnya si Ruth Handler itu dia membawa tiga boneka Lily kembali ke Amerika Serikat. Selama beberapa tahun berikutnya ia bekerja dengan Mattel, perusahaan mainan yang didirikan oleh suaminya Elliot, untuk merancang dan membuat boneka Barbie pertama. Tahun 1950-an, yaitu tahun di mana boneka Barbie pertama dibuat, yaitu boneka Barbie Ponytail. Nah boneka ini dia itu dipengaruhi oleh bintang film tahun 1950-an. Jadi pada saat pembuatan boneka Barbie Ponytail itu memang uh, terinspirasi dari artis-artis yang lagi hits saat itu di tahun 1950-an seperti kayak um, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, terus juga ada si Audrey Hepburn dan masih banyak lainnya. Nah, dari situ boneka Barbie pertama dibuat sepenuhnya dengan bibir merah, eyeliner hitam dan alis yang melengkung sempurna. Dia juga mengenakan baju renang bergaris zebra strapless dan memiliki rambut pirang juga rambut coklat dengan kuncir kuda ala-ala Audrey -ala Hepburn gitu. <guluh> Barbie ekor kuda begitu dia kenal lalu dijual seharga 3 dolar setara dengan 24,55 pada tahun 2016. Pada tahun pertama produksi, lebih dari 300 ribu boneka Barbie terjual. Oke, okay, tahun 1960-an, ini ada MOD Barbie memenuhi camp. Gitu. Satu dekade yang dibuka melalui JFK di Gedung Putih dan ditutup dengan Nixon tahun 60-an adalah periode transformasi sosial dan politik besar di Amerika. Nah, Barbie ini tuh berevolusi seiring waktu. Hingga pada tahun 1960-an, selera fashionnya telah beralih dari gaya tahun 50-an yang rapuh dan indah dilambangkan oleh ibu negara, Jackie Kennedy, dan mulai merangkul era mod yang ceria dan penuh warna. Nah, dari sinilah riasan Barbie menjadi tidak terlalu parah karena rambutnya menjadi panjang dan rapi. Untuk pertama kalinya, Barbie tersedia dengan rambut merah, titian, Kaki yang bisa ditekuk dan mata yang terbuka dan tertutup, sementara transformasi fisik Barbie sangat mencolok. Perubahan gaya hidupnya juga nggak kalah nyata, ya, pada tahun 1961. Barbie mulai berpacaran dengan Ken. By the way, Ken ini inspirasinya lagi-lagi dari anaknya Ruth Handler. Nah, namanya anaknya Ruth Handler itu sebetulnya Ken gitu, dan itu memang laki-laki ini. Si Ken ini adalah anak keduanya, si Ruth Handler, sama Elliot Handler setelah uh, mereka melahirkan Barbara baru Ken gitu. Lalu kedua pasangan itu si uh, Ruth dengan Elliot itu pindah ke rumah impian mereka sendiri di tahun 1962. Dengan rumah baru dan pria baru, Barbie juga mendapati dirinya didampingi dengan teman dan keluarga baru tentunya. Termasuk sahabat seumur hidup Mitch dan adik perempuan Skipper. Nah, jadi Mitch dan Skipper ini termasuk era Barbie yang lama sebetulnya. Cuman mungkin nggak terlalu banyak dikenal oleh uh, apa namanya per pertemanan dunia Barbie ya. Um, jadi kalau Barbie itu memang paling banyak dia itu berteman kalau kita lihat itu sama Teresa. Dulu aku ngiranya bahwa Teresa itu adalah teman lamanya Barbie rupanya ada yang lebih lama yaitu Mitch. Pada tahun 1967, Mattel memulai debutnya dengan Colored Fancy, boneka Afrika Amerika pertama yang memasuki jaringan pertemanan Barbie. Nah, Afrika Amerika kita tahu bahwa e, kalau keturunan ras Afrika itu pasti kulitnya gelap. Jadi Colored Francy ini adalah boneka Afrika pertama, tapi uh, dia juga ada turunan Amerika gitu. Baik Francy maupun Christie yang mengikuti hanya setahun kemudian. Lalu mereka diproduksi dengan kulit gelap, tetapi desainer menggunakan cetakan yang sama seperti yang digunakan untuk Barbie Kaukasia. Jadi wajah mold antara Barbie Kau kasih ya dengan Barbie ala Afrika yang kulitnya gelap itu sebetulnya sama cetakannya, cuman warna ton kulitnya aja sih yang beda. Yang berarti semua boneka itu memiliki fitur wajah yang sama persis. Nah makanya kalau dulu itu teman-temanku yang bukan pecinta boneka itu biasanya mereka akan bilang bahwa boneka Barbie itu wajahnya sama semua gitu, tapi seiring berjalannya waktu Barbie itu memberikan perkembangan yang cukup drastis. Dia memberikan banyak banget pahatan wajah yang berbeda-beda, face mode yang berbeda-beda. Nah, masuklah tahun 1963 di mana sudah mulai tuh bermunculan Barbie kontroversi. Nah, kontroversi besar yang dialami Barbie pertama yaitu datang pada tahun 1963 dengan diperkenalkannya Barbie babysits. Oke. Okay. Barbie ini ia mengenakan rok panjang bergaris merah muda dengan babysitter yang terpampang di sepanjang tepinya dan kacamata berbingkai tebal. Barbie babysits hadir dengan sejumlah aksesoris, termasuk bayi diranjang, telpon, beberapa botol soda, dan sebuah buku. Sayangnya di buku itu ada judulnya nih, judulnya yaitu cara menurunkan berat badan dan hanya memiliki satu halaman nasihat: "Jangan makan. What <laughs> jadi kita nggak boleh makan gitu." Terus, apakah kita bisa cukup hidup dengan tanpa makan? Ini termasuk salah satu yang diberikan sama Barbie, dan itu memberikan banyak impact yang negatif ya, dari sebagian banyak besar orang karena ya nggak mungkin lah manusia nggak makan mati dong yang ada iya kan Nah dari situlah akhirnya kontroversi mulai Serangan balik dari ungkapan aneh ini hingga diet ekstrim Tidak cukup untuk mencegah Mattel memasuki buku itu ke dalam paket aksesoris boneka Barbie lain pada tahun 1965 Nah ada juga nih edisi baru yaitu Slumber Party Barbie Nah Barbie ini menggunakan piyama sutra merah muda Dengan jubah yang serasi dan bersiap untuk menginap Barbie juga memiliki perlengkapan mandi, cermin, buku diet yang sama, dan satu set timbangan yang ditetapkan secara permanen pada 110 pound. Jadi kayak kita harus disuruh untuk punya tubuh yang super langsing. Padahal nggak semua orang juga bisa langsing dengan cepat. Tahun 1970-an, edisi Barbie, Skipper grows up dan Malibu Barbie Looks Forward. Awalnya, Barbie merangkul gaya 70-an yang menyatakan kesetiaannya pada gaya hidup alternatif dengan rok panjang tergerai, jaket berumbai, dan rambut panjang tergerai. Tapi alternatif live action Barbie hanya bertahan setahun sebelum diganti. Jadi pada tahun 1971 nih, masyarakat Amerika itu dibawa tekanan karena protes kekerasan anti perang gitu. Malibu Barbie ini mulai diluncurkan dengan wajah pahatan baru menampilkan senyum terbuka untuk pertama kalinya kulit kecoklatan wajah bebas make up dan rambut warna cerah Melibu Barbie dipasarkan sebagai gadis peselancar terbaik. Jadi di saat orang-orang protes kekerasan anti perang dia malah asik berselancar. Oh my God, Barbie you're so 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 cheerful. Aku nggak ngerti deh kenapa Barbie ini kayaknya hidupnya tuh bahagia banget meskipun dengan kondisi yang sangat-sangat tidak bahagia ya. Oke, okay, perubahan paling signifikan pada penampilan Malibu Barbie adalah lenyapnya Barbie yang malu-malu, pandangan ke samping dan pengenalan mata yang memandang ke depan. Sebuah perkembangan yang disambut baik oleh para feminis. Melibu Barbie memproyeksikan pesona yang diberdayakan dan santai di saat banyak warga Amerika tidak merasakan apa-apa. Lalu, pada pertengahan 70-an, Mattel mengalami beberapa kesulitan internal yang parah dan hampir bangkrut. Wow! Namun, pada tahun 1974 ia menawarkan penjelasan atas kesalahan penilaian yang pasti terjadi pada "growing up skipper", yang pernah membuatnya menjadi toko mainan. Pada tahun 1975, Mattel meluncurkan versi adik perempuan Barbie bernama "growing up skipper", yang seharusnya mewakili perubahan fisik dari perempuan menjadi perempuan. Nah, dengan cara memutar lengan growing up skipper ini, teman-teman, anak-anak dapat menyaksikan tubuhnya memanjang dan payudaranya menonjol. Pada tahun 1975, Barbie memenangkan medali emas di Olimpiade musim dingin dalam kategori renang, skating, dan ski. Oke, okay, pada tahun 1976, ia dan Ken dimasukkan dalam kapsul waktu Amerika yang memperkuat statusnya sebagai ikon Amerika sejati. Tahun 1980-an, Barbie menjadi gadis karir yang dilukis oleh Warhol dan mencintai MTV. Pada tahun 1980-an, politik Amerika mengalami ayunan dramatis ke kanan di bawah kepresidenan Ronald Reagan. Profesional perkotaan muda baru yang tinggal di kota melakukan pekerjaan yang sangat penting dan menempatkan konsumsi di garis depan kehidupan sehari-hari. Nah, selama periode ini lebih banyak wanita memasuki dunia kerja daripada sebelumnya. Lalu, hasil dari kebijakan ekonomi liberal inilah yang memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja dan puluhan tahun memperjuangkan persamaan hak dan kesetaraan gender. Barbie tidak lagi terbatas pada peran ibu rumah tangga atau gadis peselancar abadi. Karena tahun 80-an diperkenalkannya dokter Barbie, astronot Barbie, dan pilot Barbie. Day to Night Barbie juga diluncurkan nih pada tahun 1985 yang digambarkan sebagai Barbie Yupi dan dilengkapi dengan aksesoris kantor serta gaun malam sehingga si Barbie ini dapat langsung pergi dari kantor ke pesta kota yang megah. Jadi sebetulnya untuk Barbie Day to Night Barbie ini Profesinya dia adalah seorang CEO dalam mode tahun 80-an. Big was beautiful dan bantalan bahu, permukaan pembuka botol, scrunchies, dan perhiasan tebal melambangkan era tersebut. Jadi, Barbie ini sangat siap untuk menghadapi gelombang budaya remaja baru yang membawa teriakan ke rumah-rumah Amerika dengan peluncuran MTV Music Television. Pada tahun 1986, Barbie tampil di depan bandnya sendiri yang mengenakan legging, hiasan rambut, dan banyak neon. Oke, okay, Barbie bahkan menyusup ke dunia seni pada tahun 1980-an. Seorang perancang perhiasan New York bernama Bill Boy adalah salah satu kolektor boneka Barbie terkemuka di dunia dan telah bekerja dengan Mattel untuk merancang dua boneka baru. Ketika Andy Warhol, temannya si Billy Boy, ini... Memohon untuk melukis potretnya, dia menjawab bahwa Warhol sebaiknya melukis Barbie sebagai gantinya Barbie, si moy. <laughs> Tahun 1990-an, Barbie Talks berteman dengan pengguna kursi roda dan makan Oreo. Nah ini juga tiga jenis Barbie yang kontroversial dalam politik Amerika di tahun 1992. Barbie memimpin kampanye kepresidenan pertamanya dengan meluncurkan Barbie for President. Lalu terlepas dari tawarannya yang mengagumkan itu, Barbie menjadi berita utama yang dituduh menyebarkan seksisme. Seksisme melalui corong Tim Talk Barbie. Lalu pada Juli tahun 1992, Mattel ini mulai merilis boneka Barbie bisa berbicara kembali dengan jutaan gadis muda yang telah berbicara dengannya selama empat dekade terakhir. Sayangnya adalah 270 frasa yang dapat di program Teen Talk Barbie menyertakan pernyataan yang mencerahkan seperti saya suka belanja dan kelas matematika itu sulit. Kritik publik dari American Association of University Women meyakinkan Mattel untuk menghapus frasa yang menyinggung dari repertoire Teen Talk Barbie. Lalu pada tahun 1997, Mattel meluncurkan Oreo Fun Barbie yang salah paham. Oreo Fun Barbie adalah produk kemitraan dengan Nabisco, produsen kue Oreo yang dimaksudkan untuk menjadi teman bermain bagi gadis-gadis muda untuk berbagi kue favorit Amerika. Versi putih dan hitam dari Oreo Fun Barbie diluncurkan dan menyebabkan protes di komunitas Afrika Amerika yang mengakui bahwa Oreo sebagai istilah yang merendahkan. Boneka itu akhirnya dengan cepat ditarik kembali dan sekarang menjadi salah satu barang kolektor yang paling dicari. Setelah bencana Oreo, Mattel kembali mendapat kecaman setelah merilis Share a Smile Becky. Boneka ini menggunakan kursi roda merah muda. Namun sayangnya, Bagikan Senyum Becky mengalami beberapa masalah aksesibilitas yang sama dihadapi orang-orang yang menggunakan kursi roda dalam kehidupan sehari-hari. Kursi roda Becky tidak dapat menavigasi rumah impian Barbie ya, tidak muat masuk ke dalam lift dan tidak dapat dimasukkan ke dalam kendaraan Barbie manapun. Lalu, rambut panjang Barbie si Becky ini juga memiliki kebiasaan tersangkut si rodanya. Jadi, e, versi baru bagikan senyuman Becky ini diluncurkan dengan rambut yang lebih pendek, tetapi meskipun pada awalnya sukses, dia segera dihentikan. Terlepas dari semua kontroversi ini, Barbie tetap berada di urutan teratas sih daftar toko mainan yang terlaris di tahun 90-an. Mungkin karena ada banyak begitu pilihan yang ditawarkan, Barbie totally hair dengan rambut dua kali lebih panjang dari gaunnya, Gymnas Barbie, mermaid Barbie, dan siapa yang bisa melupakan generation girl Barbie. Aduh, ini juga kesukaan aku banget teman-teman. Masuk ke era tahun 2000-an, Barbie Ditch Camp turns 50 and sports are raising new look. Pada tahun 2000, peluncuran Chewl Girl Barbie. Barbie terlihat lebih muda dan lebih modis dari sebelumnya. Tahun 2004, Barbie melompat ke dalam kereta musik selebriti dari perpisahan yang secara resmi mengakhiri hubungannya dengan Ken. Huhuhuhu hanya beberapa minggu setelah Britney dan Justin mengakhiri hubungan. Baru saja lajang dengan usia 50 tahun, Barbie mengalami perubahan citra besar pada tahun 2008 ketika Black Canary Barbie menghantam toko mainan, memodelkan karakter komik DC. Barbie mengenakan celana pendek kulit paten hitam dan jaket dengan stocking jala. Pakaian yang menggerakkan sejumlah kelompok Kristen untuk memprotes apa yang mereka anggap sebagai seksualisasi. Satu tahun kemudian, Barbie mendapatkan tato pertamanya dengan peluncuran Totally Styling Tattoos Barbie, yang menampilkan tato punggung bawah yang bertuliskan "K Strip and Strip and Can". Keluhan pelanggan akhirnya membuat beberapa toko mengeluarkan boneka itu dari rak. Tetapi pada tahun 2011, Barbie yang menampilkan tato yang lebih rumit di leher, dada, lengan, dan bahunya yang diluncurkan dalam kemitraan dengan perusahaan mode. LA Doki Doki Tahun 2010-an Barbie menjadi pengusaha dan gadis sampul baju renang Tahun 2014 adalah tahun Barbie saat ia menjadi entrepreneur Barbie Didukung oleh 10 wirausaha di kehidupan nyata Nah mereka ini diantaranya Reshma Saujani Pendiri dan CEO Girls Who Code Jennifer Hyman dan Jenny Flays dari Random Runway pada tahun yang sama. Barbie mendapatkan sampul edisi baju renang Sports Illustrated mengenakan versi baju renang zebra aslinya dan menampilkan tagline, Boneka yang memulai semuanya. Hmm, so cool. Menggunakan teknologi yang mirip dengan Siri Apple, Mattel meluncurkan Hello Barbie pada tahun 2015. Versi tinjau Barbie yang berteknologi maju. Lalu ia memiliki kapasitas untuk percakapan dua arah. Hello Barbie memiliki mikrofon dan sedikit kecerdasan buatan yang berarti semakin banyak dia diajak berbicara, semakin tepat tanggapannya. Sebuah perusahaan keamanan internet menyatakan keprihatinannya atas potensi peretasan server Hello Barbie, yang berarti peretas dapat mengambil alih jaringan WiFi di rumah dan mengakses perangkat lain serta berpotensi menguping melalui mikrofon Barbie. Wow, ngeri banget ini kayak ala-ala detektif jadinya ya. Mattel menanggapi kekhawatiran ini dengan cepat, tetapi publisitas seputar masalah keamanan Hello Barbie merusak popularitas boneka itu. Too bad. Di balik masalah pertumbuhan teknologi ini, Mattel mengalihkan perhatiannya dari internet dan kembali ke Barbie sendiri. Lalu Barbie meluncurkan dua baris baru yang mewakili etnis dan bentuk tubuh yang berbeda jajaran boneka Barbie fashionista menawarkan tujuh warna kulit yang berbeda mewakili ciri khas Afrika Amerika, Asia dan campuran 14 gaya rambut berbeda dan berbagai pilihan sepatu untuk pertama kalinya teman-teman Barbie diberkati dengan pergelangan kaki yang bisa ditekuk sehingga akhirnya dia bisa memakai sepatu flat tiga bentuk tubuh baru yaitu mungil, tinggi dan gemuk kini tersedia mereka dipadukan dengan sejumlah warna kulit, warna mata, gaya rambut, termasuk rambut afro dan merah keriting. Reaksi terhadap upaya Mattel untuk mewakili tubuh wanita sejati ini sebagian besar disambut dengan pujian di pers arus utama dan di media sosial. Barbie kemudian masih mendapat kecaman karena proporsinya yang tidak realistis. Dengan BBC menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa Barbie gemuk pun akan memiliki pinggang yang setara dengan ukuran Inggris 6-8. Jika ukurannya ditingkatkan ke ukuran penuh, Sarah Allen, perwakilan Mattel UK, menanggapi dengan menyatakan bahwa Barbie adalah boneka. Dia tidak dimaksudkan untuk mencerminkan tubuh wanita sejati. Barbie tidak pernah mencerminkan tubuh wanita sungguhan. Seniman digital Nicole Lam dengan peluncuran boneka Lamley pada tahun 2014. Proporsi Lamley didasarkan pada pengukuran rata-rata wanita Amerika berusia 19 tahun dan datangnya dengan tagline Average is beautiful. Hanifah Adam, seorang lulusan master dari Nigeria, telah mengambil upaya Barbie untuk melakukan diversifikasi ke level lain dengan memperkenalkan Adhijarbi yaitu boneka dengan misi menggabungkan mode dengan keyakinan Islam. Sebuah akun Instagram yang dibuat pada Desember 2015 menampilkan boneka berjilbab menarik puluhan ribu pengikut dalam hitungan bulan. Wow. Oke, okay, selama lebih dari setengah dekade Barbie telah menegosiasikan dunia mode yang berubah-ubah. Ia tetap berada di bagian toko mainan terlaris karena mainan lain telah datang dan pergi. Tidak asing dengan kontroversi, Barbie telah berusaha untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi dengan hasil yang beragam. Apapun kemenangan atau kegagalannya, Barbie adalah icon global, boneka mode orisinal, dan terbaik di dunia. Saya Ines Pratiwi pamit undur diri ya, teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan tinggalkan komentar untuk video aku kali ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk... Menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa untuk stay tune dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.